we hiding in these crowded places? Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini saya mau unboxing ini kamera CCTV outdoor WiFi ya, 2 megapiksel full HD. Ini saya beli di Tokopedia dengan harga 355.000. Ini totalnya dengan ongkos kirimnya, kalau ini saya belinya 2 unit. Jadi satu plus ongkos kirimnya 98.000, jadi totalnya 839.000. Ini saya beli 2 unit. Ini CCTV 360 derajat, jadi bisa berputar, berotasi. Ini jaringannya pakai WiFi. Terus bisa kita connect ke handphone, jadi bisa pantau lewat handphone. Ini kita buka dulu. Kita unboxing. Ini bisa untuk outdoor, jadi memang kualitasnya lebih bagus kalau untuk outdoor ya. Jadi teman-teman kalau mau tokonya bisa diawasi 24 jam. Oh ya, ini juga ada speakernya. Jadi kalau umpamanya di dalam toko teman-teman mau karyawan suruh melakukan sesuatu, bisa pakai ini. Bisa diperintah pakai voice, pakai suara. Ya, ini dia bentuknya. Ini saya beli 2 unit ya. Ini mau saya pakai di toko. Ini serinya V380 IP kamera. Ini kelihatan smart WiFi kamera. Spesifikasinya smart WiFi kamera. Nanti saya kasih di deskripsi aja ya. Ini untuk aplikasinya V380 download. Jadi aplikasinya downloadnya di V380 namanya. Tampilannya ini agak peyot ya, kardusnya. Oke, ini satu, ini dua. Kita buka. Jadi ini bentuknya. Jadi ini ada buku panduannya. Buku panduannya. Nanti di sini dikasih tahu cara downloadnya, cara penggunaannya, dan cara aplikasi setting aplikasinya. Nanti kita coba. Ini ada adaptor. Kasih DC adaptor. Colok di listriknya, nanti ini masuk ke kamera. Berikutnya ini adalah standnya. Oh, ini sudah ikut nih. Nah, ini dia kameranya. Ini dia kameranya.
besar ya, ukurannya besar sekali ini kameranya. Pemasangannya nanti bisa seperti ini. Ini dia. Ini antenanya sudah. Dalamnya ada ini untuk koneksi wifi-nya, cara penggunaan koneksi wifi-nya. Ini ada bracket, ada kelengkapan, ada obeng juga ya. Ini untuk yang pertama sudah saya cek. Masukkan lagi untuk kita coba yang kita unboxing yang satunya lagi. Kita cek kelengkapannya. Ya, ini yang kedua. Ini sama ya. Ada buku panduannya, ada adaptor, ini adaptornya sama seperti tadi, nggak usah saya buka, masih sama soalnya. Dan ini unitnya, kameranya. Bisa muter, ini bisa muter, muter kanan kiri, atas bawah. Ya. Selanjutnya kita coba kameranya ya. Oke, sekarang kita mau mencoba kamera ini. Kita tes. Gimana hasilnya, gambarnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi yang pertama ini adalah adaptornya. Ini adaptor, colokan ini langsung dikonekkan ke listrik, dan output dari adaptor dikonekkan ke input dari kameranya. Setelah itu teman-teman download aplikasinya di App Word, namanya V380 ya, seperti ini. Nanti ikuti prosedurnya, downloadnya seperti biasa, download seperti biasa. Ketika masuk tampilan seperti ini, jadi teman-teman pilih yang try without an account, continue. Oke, nanti masuk seperti ini. Nah, untuk kamera ini sudah saya coba sebelumnya, sudah saya konekkan, jadi seperti ini untuk cara menambah untuk mengkonekkan kamera ke handphone. Nanti di scan, nanti ada di belakangnya sini ada kode scannya. Diskenkan ke situ, nanti secara otomatis kamera ini terhubung oleh handphone yang sudah diinstal aplikasi 380-nya. Nah, setelah terkonek, nanti dia akan memprosesnya. Aplikasinya akan terus ikutin saja berjalan. Setelah terkonek sudah berhasil,
Nah, ini tampilannya seperti ini, akan kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tampilannya nanti kita coba untuk digerakkan ya. Ini posisinya harus nempel sih sebenarnya, cuman karena berat jadi nggak bisa nempel, tapi nggak apa-apa, seperti ini aja, seperti ini ya. Nah, ini kita coba, kita putar-putar. Ini dia, ini untuk remote nya kita putar ya. Nah, itu gerak tuh, jatuh. Nah, itu gerak. Nah, tampilannya bergerak ya. Jadi kurang lebih beginilah video unboxing dan review dari saya. Semoga teman-teman suka nonton video ini, dan jangan lupa ketik like dan subscribe dan share video ini jika video ini memang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker.